akan dilanjut perdelapan final yang kedua, yaitu runner up grup B Walet Merah bertemu juara grup D Ki Hajar Buntu. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara, kita juga sama-sama melihat seperti apakah ya. Sama-sama saudara sudah melihat postur-postur daripada pemain. Daripada dua pemain ini cukup sangat-sangat menggairahkan untuk para penonton. Ya, yang nonton silakan nonton, yang tidak menonton pun tetap menonton. Yang di belakang awal saudara-saudara, sebab ada yang kempas-kempis ikut serta supaya naik. Ya, ada yang Mansur katanya, kita tidak tahu Mansurnya apa. Yang penting kita melihat saja permainannya. Baik, saudara wasit telah dari wasit bawah sudah siap. Ya, bagaimana bola yang pertama diangkat daripada para pemain dari Bos Amel. Ya, daripada pemain dari Bos Amel sudah melambung tinggi, angkat saja langsung ke jabat. Masih bisa digedung, angkat tinggi lagi. Masih bisa ditahan, namun apa yang terjadi saudara-saudara? Bola pun bergulir menjadi 1-0 saudara-saudara. 1-0 punya RT 08. Angkat tinggi dari Muara Jongor. Angkat kembali ke dalam. Kembali lagi mendapatkan hasil saudara-saudara. Bertambah angka menjadi 2-0. 2-0 saudara-saudara. Muara Jongor sudah membuatkan 2 angka saudara-saudara. Angkat tinggi saja, langsung saja. Namun sayang saudara-saudara, ini yang melahirkan angka 1-2. 1-2, so langsung penggawa dari Bos Amel. Angka tinggi kembali, lakukan saja. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tutup-tutup saudara-saudara. Awas saudara-saudara, lihat angka tinggi lagi. Bisa terima bola yang pertama, angkatkan bola yang kedua. Tetap saja namun bisa terima. Apapun yang terjadi saudara-saudara, bertambah angka terus menjadi 3-2. 3-2 saudara-saudara, 3-2. So, langsung saja daripada Muara Jongor, angka tinggi saudara-saudara, penggawa daripada Amel, dicocok saja. Cukup-cukup pandai saudara-saudara, mengalihkan perhatian dari para pemain, yaitu dari Muara Jongor. Langsungkan saja, angkat tinggi lagi, angkat langsung. Dibukur saudara-saudara, dengan yang sangat kuat saudara-saudara. Namun sayang, apa yang bisa dilakukan? So, langsung daripada penggawa nyebut aman, 4-3. 4-3 saudara-saudara. Apa yang terjadi? Bola sudah meluntur, cukup tajam, angkat tinggi kembali. Bola yang kembali, cukup panik. Masuk menjadi angkat kembali. Saudara-saudara. Angka tinggi kembali, langsung saja bola yang pertama. Apa yang terjadi? Bola pun bergeser kembali, lima sama. Langsungkan saja lima sama. Angka 2-3-1, angka tinggi. Kayang konon makidal bayi kayang konon namun tangannya jahat kebesar Triwita silahkan. Ayolah bertambah angka menjadi 6-5. Angka tinggi saja langsung jaga. Masih bisa diterima, angka tinggi kembali. Bola yang kedua dari silakan. Angka saja langsung saja. Terus bergulir untuk Muara Jongor ke 7-5 Muara Jongor menang 0-21. Angkat tuh, langsungkan saja, langsung tinggi cukup panik. Daripada angka nomor 8
di mana nomor 8 dari saudara Kenten. Kenten bakat senyakin juga. Nomor 8 Kenten. Ya, kita kembalikan lagi ke lapangan. Lutung sudah berbunyi, angkat tinggi dari badan Ustaz Tidak. Angkatkan langsung saja, Pak. Bisa disambil, angkat saja, angkat tinggi dari belakang. Iya, ini dialah sekitar daripada angka nomor 7 yaitu Budi. So, Budi punya bola, angka tinggi Tidak, angka tinggi kembali, langsungkan saja saudara Didu. Angkat kembali, dicocok saja, masih bisa diangkat bola yang kedua, apa yang dilakukan? Bisa diterima, angkat bola yang kedua, langsung saja. Saudara belakang daripada Raja Puri, tenang-tenang saja dan lengok. Iya, bagaimana bola? Ya, bola sudah ditimang-timang daripada saudara Budi. Budi pun angkat, langsungkan saja bola di kaki. Angkatnya, masih bisa diterima, kembalikan tapi bola. Nah, bola saudara. Penonton kembali lemos-losan. Tidak keringat banyak penonton kalau pemain itu. Langsung saja nomor 7 angkat tinggi kembali langsung saja. Lintang ya, nomor 7 saudara Lintang ambil bola, ancang-ancang bertambah angkat 98 langsung saja jatuh. Masih bisa terima, angkat lagi langsung, apa yang dilakukan? Nah, ini main saudara-saudara. Penonton awas jangan lengah ya saudara-saudara, apapun yang dilakukan ya saudara-saudara, angkat bola langsung saja. Sia-sia saudara-saudara, dia telah melakukan kesalahan yang sangat fatal saudara-saudara. Ya, kita kembali lagi ke lapangan, apa yang dilakukan oleh nomor 20 yaitu saudara Agung, angkat tinggi saja langsung. Apa yang terjadi daripada si Tidal Menteal? Tadi sudah beberapa kali ke si Tidal Menteal. Angkat tinggi di timang saja di tepung. Tapi bola sudah melayang tinggi. Angkat bola yang kedua. Apa yang terjadi? Menteal bola yang kurang baik daripada nomor 4. Akhirnya pun bergeser kami di 11-10. 11-10. Angkat tinggi saja langsung. Saling berusaha segini datang. Angkat tinggi lagi langsung. Out nomor 20 Agung. Tahan dulu Kang Mas. Tenang saja Kang Mas. Jangan terburu-buru Kang Mas. Ya, langsung saja bola sudah melambung tinggi. Angkat kembali langsung bola yang kedua. Dipotong dari belakang. Kuat tenaga saudara-saudara untuk mengatakan lawan-lawan dari pembalanya Bos Amal. Akhirnya bertambah menjadi 12-11. 12-11. So, daripada angka nomor 3. Apa yang terjadi saudara-saudara? Iya, bergeser kembali daripada nomor 12. 11. Ya, so, anak buah Kang Amin langsung bertambah. Angka tinggi kembali langsung. Iya, sempat kira saudara-saudara lihat umpan seperti itu tidak dibagikan lahan. Ya, bertambah angka 13-12 tergeser satu angka lagi. Angka langsung tinggi, namun apa yang terjadi saudara-saudara? Bola pun masuk bertambah angka untuk Muara Jomor menjadi 14-12 tergeser dua angka saudara-saudara. Tergeser dua angka, apa yang bisa terjadi? Menambah angka lagi untuk anak buah pemborongan Kang Amel yaitu 13-12. Tergeser hanya satu angka saja saudara-saudara. Apa yang bisa dilakukan? Terjadilah angkat rata. Dikasih campur nomor 21 ya. Angkat tinggi kembali.
sangat tertipu jamnya. Aduh Pak, belum ngepukkan Pak penonton kepada mereka. Ajak kalau mereka akan dikejar dengan cowok. Dikosor saja dari belakang Bang. Mengapa-apa ya Kang Jaya dari belakang saudara-saudara. Masih punya angka 16-12. 16-12 tingkat. Lancang, sangat setiap. Apa yang akan terjadi? Berusaha menyamakan. Tertembak lagi. Apa yang dilakukannya? Angkat tinggi kembali. Berebut kembali. Angkat tinggi kembali. Dilangsungkan saja. Lagi-lagi dikasih untan. Bagaimana anda menghubungkan saudara-saudara? Sudah selamat. Tergeser satu angka saja kan. 15-16. 15-16, penonton awas melotot matanya. Angkat tinggi lagi, cukup kurang. Masih bisa dikembalikan angkat tinggi dan langsung. Tidak soal, sayang penempatan juara terlalu jauh. Akhirnya bertambah angka menjadi 17-15. 17-15, susah banget soal mencari dua angka. Menggeser satu saja rasanya. Sengot-sengotnya, angkat langsung saja. Ini Kang Dasar daripada Nikidal Tual nomor 7. Nikidal Tual nomor 7 yaitu dari penggawanya Kang Bos Amel saudara-saudara. Angkat sudah melayang tinggi, bola pertama cukup manis. Masih bisa diblokir, angkat tinggi kembali langsungkan saja. Bola cukup manis. Nikidal Tual lagi-lagi dengan nomor punggung saudara-saudara. Nomor 7 si Dudi saudara-saudara. Siapakah dia? Makanya penonton senang katanya ini Pak. Angkat tinggi, bola yang pertama bisa diambil langsung saja. Bola yang kedua bisa disamakan dengan apa yang terjadi. Kontrol bola kurang baik yang akhirnya bertambah angka menjadi 18-17. 18-17 saudara-saudara. Bola sudah melayang. Angkat bola yang pertama ditumpuk saja. Sudah menghadap baru ditembak. Akhirnya pun tidak bisa menyeberang saudara-saudara. Bertambah angka 17 19, 17. Angka tinggi langsung. Bola pertama cukup panis. Namun apa yang terjadi ditembak saja. Berusaha menyelamatkan bola. Apa yang dilakukan saling berebut. Angka tinggi kembali. Langsungkan saja. Masih bisa diangkat bola yang pertama. Cerit-cerit baik bapak emak-emak pada pegel ajaklah lain jeruk peras ring kakak jeruk perusnya ayo kang sing jerit-jerit sing aja malah kena anak jeruk peras iya anak jeruk peras sama Rizka kan tenang bayar hanya kocek 5.000 saja kang iya kita kembali ke nanti kelapangan saudara-saudara ini adalah baru 8 babak 8 saudara-saudara. Bola sudah melambung tinggi. Bola yang pertama angkat cukup manis. Apa yang dilakukan 21-17. Sudah tergeser jauh saudara-saudara. Ya 21-17. Apa yang terjadi di belakang saudara. Kita kembali ke dalam lapangan. Angkat tinggi langsung saja. Saudara-saudara 27-17 tahan kanan bagaimana awas saudara-saudara angkat tinggi langsung saja bola pertama cukup manis angkatkan bola yang kedua angkat saja pendapatan bola yang cukup manis akhirnya bola pun bergulir berat iya punya bola daripada Bos Amel saudara-saudara iya punya angka 11 dari Pak Haji Pak Haji angkat tinggi langsung saja aduh Kang 23-18 jangan emosi Kang tahan saja Kang tahan saja 23 punya angka tinggi lagi bola angka masih bisa berusaha apakah yang akan terjadi bola bersama cukup manis angka tinggi lagi masih bisa saudara-saudara
19-23. 19-23 daripada anak pembawa daripada Bos Amin. Ia baru menerima bola, namun apa yang akan dilakukannya? Dari belakang saja total sangat tinggi, hampir bola yang kedua. Terus meneruskan, namun apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, Hasan Alik terlebih dahulu. Instruksi Josh, instruksi. Waduh, RT-nya juga cakap emak-emak si Yawis, bahaya nekak sama. Ngejerit-ngejerit melulu, otomatis. Ini ngelewek, ngelewek, ya. Kalau mah awalnya, otomatis. Ya mah, kesempatan, mah. Ya, dikenang dari dulu, peluit, ketika dibunyikan bola, sudah melukur dengan cukup baik, masih tidak ada angka kembali. Bagaimana saudara? Apa yang terjadi dengan pasal ini masih yang sama saudara? Tenang. Kita koordinasi antara bawah dan atas, tenang saja kan. Jangan ragukan. Bagaimana keputusan daripada dua wasit? Tenang saja kawan-kawan, tenang. Tenang saja kawan. Tenang saja ya kawan ya. Kita sama-sama. Kita percayakan kepada wasit bawah dan atas kan. Ada info. Ulang. Ya, tenang saja kan, tenang. Tenang. Bagaimana keputusan wasit sama-sama kan? Oke. Yeah. Boleh. Memang yang kita tunggu itu yang seru. Kawasit sebentar. Jadi penonton yang seru mangga, pemain pun mangga. Tapi tetap kita hargai keputusan wasit. Tetap. Tapi wasit juga manusia. Tinggal bagaimana kita bicarakannya. Terima kasih. Oke kang, ada instruksi yang ya. Yang penting memeriahkan bukan apa-apanya. Angkat tinggi langsung saja bola. Bertambah-tambah menjadi 22-23, tergeser satu angka bagaimana keputusannya. Bola sudah ditiba, angkat tinggi kembali, langsung pantai bola satu. Angkat kembali apa yang terjadi kan? Jangan emosikan, keluarkan semua kemampuan akan untuk ditunjukkan di lapangan luar. Yaitu kakak bola kandang. Tunjukkan kang, ayo sportivitas kang, angkat tinggi kembali, bola pertama cukup manis, angkat tinggi kembali. Langsung sekitar saja yang bisa menghasilkan dan mendaratkan bola kang, menjadi 23-24, tergeser satu angka saja kang. Apa yang terjadi bisa diangkat kembali, cukup dijarang saja, namun apa yang terjadi bisa diselamatkan. Angkat tinggi berusaha menyelamatkan, angkat tinggi kembali, angkat membangun serangan daripada bola jauh, kita mencoba bisa diselamatkan, angkat tinggi kembali langsung saja. Halo saudara-saudara, jangan dengar matanya, angkat tinggi kembali bola yang pertama, angkat bola yang kedua, kita masih kidal, masih bisa dikembalikan, angkat tinggi lagi. Tergeser hanya satu angka saja saudara-saudara. Apa yang harus dilakukannya? Bagaimana saudara-saudara, bola sudah ditimbang, langsungkan saja, bisa diangkat. Bola yang pertama cukup manis kan? Bisa dikembalikan lagi, bisa saja. Angkat tinggi saja, akhirnya sama kan, 25-25 kan. Aduh, sangat jerit. Cukup manis kang saudara untuk ditonton. Angkat tinggi kembali langsung saja. Aduh. 26-25.
26-25 saudara-saudara. Kita saksikan untuk lanjutannya. Angkat tinggi kembali, langsung bola pertama. Angkat lagi. Namun blokir yang cukup kuat daripada penggawa semalam yang urgen akhirnya. Namun bagaimana out bertambah angka sama lagi sama 26-26. Angkat tinggi kembali, bola cukup manis kok. Angkat tinggi ganggu bola yang kedua dari belakang. Dikira pulsah ternyata melemas saja. Jajaran belakang untuk meraih bola pun kurang. Bertambah angka menjadi 27-26. Angka tinggi cukup manis. Lagi-lagi si Kidal keluarkan. Dikocok saja. Apa-apa yang terjadi saatnya. Berusaha menyamakan bola. Bersama-sama kita saksikan menonton gawat dari Bos Amen, saudara-saudara. 27-27. So, daripada pembawa Bos Amen, angkat tinggi langsungkan saja. Bola pertama sudah diambil. Angkat! Ini kok yang diperlukan kita. Tenang saja kawan, semuanya keputusan ada di tangan wasit. Berikan yang permainan yang lebih indah kawan. Langsungkan saja, bola cukup manis, angkat tinggi kembali.